Bismillahirrahmanirrahim. Halo everyone, perkenalkan nama saya Fani Rahmasari dari SMA Muhammadiyah 6 Gresik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in wala umuri dunya watin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya iwal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Juri serta teman-temanku yang berbahagia, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya lah kita dapat mengikuti acara Festival Fakih Usman yang ke-7 tahun 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Beliaulah yang telah menuntun kita dari jalan yang ke-8 menuju jalan yang terang benderang, yakni agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan sekolah tempat saya menuntut ilmu, yaitu SMA Muhammadiyah 6 Gresik. Di era yang serba canggih dan modern seperti saat ini, banyak sekali pilihan sekolah yang baik dan patut kita jadikan pilihan sebagai batu pijakan menuju masa depan yang cerah. Berbagai sekolah menjanjikan masa depan bagi murid-muridnya dengan menawarkan fasilitas maupun teknologi yang canggih dan modern. Tetapi, perlu kita ingat pula bahwa tidak semua sekolah yang canggih dan modern itu mampu menjamin masa depan bagi murid-muridnya. Maka dari itu, untuk memilih sekolah yang terbaik, kita harus melihat lebih dalam lagi mengenai sekolah tersebut terlebih dahulu. Apakah sekolah tersebut memiliki prestasi akademik yang bagus dan ruang belajar yang nyaman dan menyenangkan? Dan yang terpenting adalah, apakah sekolah tersebut adalah sekolah yang mampu menjamin masa depan bagi murid-muridnya? Kita harus menganalisa sekolah yang memiliki masa depan yang baik dan bagus dari segala sisi, baik dari sisi akademik maupun non-akademik. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan informasi mengenai SMA Muhammadiyah 6 Gresik. SMA Muhammadiyah 6 Gresik adalah salah satu sekolah menengah atas yang mampu memberikan masa depan yang baik bagi murid-muridnya. SMA Muhammadiyah 6 Gresik juga telah banyak mencetak lulusan-lulusan terbaik, dan di antara siswa dan siswinya banyak yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu perguruan tinggi. Hal tersebut bukan merupakan hal yang biasa, karena tidak semua sekolah menengah atas mampu memberikan hasil terbaik mereka seperti SMA Muhammadiyah 6 Gresik. Di samping itu, siswa dan siswi SMA Muhammadiyah 6 Gresik juga banyak meraih prestasi, baik dalam bidang akademik maupun dalam bidang non-akademik, seperti halnya Lomba Tapak Suci dan masih banyak lainnya. SMA Muhammadiyah 6 Gresik terletak di lokasi yang sangat strategis, yaitu berada di Jalan Raya Kedumpring nomor 21. Lokasi tersebut berada dekat dengan Puskesmas Balong Panggang, sehingga dapat memudahkan siswa dan siswi yang ingin berobat ketika sakit. Di SMA Muhammadiyah 6 Gresik terdapat dua jurusan, yaitu MIPA dan IPS. Di sekolah ini juga dilengkapi dengan berbagai banyak fasilitas sarana-prasarana yang terus ditingkatkan untuk menunjang kompetensi siswa dan mendukung kegiatan belajar-mengajar, seperti halnya gedung bertingkat dengan ruang belajar yang nyaman, laboratorium fisika, laboratorium kimia, laboratorium biologi, laboratorium komputer, perpustakaan, kantin, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang tata usaha, ruang koperasi sekolah, toilet yang bersih dan nyaman, dan masih berbagai fasilitas lainnya. Diharapkan dengan berbagai fasilitas tersebut mampu membuat siswa dan siswinya untuk terus meningkatkan dan mencetak prestasi. SMA Muhammadiyah 6 Gresik juga memiliki fasilitas studi yang dilaksanakan dalam bentuk pendampingan lanjutan ke perguruan tinggi. Tidak hanya itu, di SMA Muhammadiyah 6 Gresik juga memberikan fasilitas beasiswa bagi siswa dan siswinya yang berprestasi, baik dalam bidang akademik maupun bidang non-akademik. Di SMA Muhammadiyah 6 Gresik
juga memiliki banyak sekali kegiatan-kegiatan yang menarik dan yang pasti memiliki nilai positif. Seperti hanya sholat duha dan sholat duhur berjamaah, hafalan surat pendek, kegiatan pondok Ramadan, safari Ramadan, kegiatan PKL, kegiatan Sabtu Suruh yang berubah menjadi Jumat Semangat, dan masih banyak kegiatan-kegiatan lainnya. Ekstrakurikuler yang ada di SMA Muhammadiyah 6 Gresik juga ada banyak loh. Ada ekstra tapak suci, ekstra hizbul waton, ekstra tari, ekstra renang, ekstra hawe, ekstra voli, ekstra futsal, ekstra multimedia, dan ekstra tahfidz. SMA Muhammadiyah 6 Gresik akan selalu membantu siswa dan siswinya dalam mewujudkan cita-cita untuk masa depan yang sukses. Jangan sampai salah pilih sekolah ya, karena dapat mempengaruhi masa depan kalian. Alangkah baiknya kalian menjadikan SMA Muhammadiyah 6 Gresik sebagai salah satu pilihan kalian dalam memilih sekolah menengah atas nantinya. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Apabila ada kekurangan dan tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.